Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi bahasan perkebunan dan pertanian Sahabat Tani, Sahabat Planter Kali ini kita akan membahas masalah dosis untuk mumpukan. Tapi sebelum itu, sebelum kita lakukan pememparanya Tidak ada salahnya, Sahabat Tani, Sahabat Subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan sahabat tani seplanter bahwasanya setiap pemupukan untuk memperoleh produksi yang maksimal seperti di belakang saya ini produksinya yang buahnya mungkin besar salah satu prinsip pemupukan adalah tepat dosis sahabat tani ketika kita melakukan pemupukan dengan menggunakan asal-asalan ataupun kelebihan daripada dosis ataupun kekurangan daripada dosis maka unsur hara yang dibutuhkan, yang diperoleh, ataupun yang diterima oleh tanaman, tidak sewajarnya diterima oleh tanaman tersebut, sehingga hasilnya apa? Sehingga hasilnya yang tidak memuaskan untuk diri kita, ataupun untuk petani-petani yang telah melakukan berusaha untuk membesarkan buah, tetapi dosisnya kurang tepat. Hasilnya seperti apa? Hasilnya pasti kurang. Nah, di sini kita akan melakukan bagaimana sih, ataupun berapa sih dosis yang dibutuhkan oleh tanaman. Pada setiap tanaman sahabat tani sahabat planter, umur tanaman setiap umur tanaman itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tetapi setiap varietas itu hampir sama kebutuhannya sahabat tani sahabat planter. Yang membedakan dosis, membedakan jumlah pupuk adalah umur tanaman, bukan jenis daripada varietas tersebut sahabat tani sahabat planter. Nah, apa yang mempengaruhi daripada kita untuk pemeliharaan ataupun istilahnya penambahan dosis ataupun pemberian dosis yang tepat sahabat tani yaitu salah satunya kita berbicara umur tanaman dulu yang pertama adalah umur tanaman 1 sampai 2 tahun kita tahu sahabat tani simulator 1 sampai 3 tahun itu adalah masa-masa TBM masa dimana tanaman sawit masih membutuhkan fase genetati, fase vegetatif yaitu fase pada saat pembesaran batang dan daun. Pupuk yang kita perlukan tentunya pupuk-pupuk yang mengandung pupuk fosfor dan nitrogen. Nah, berapa dosisnya? Ketika kita melakukan pemberian do, pupuk nitrogen, dosis yang tepat pada masa 1 sampai 3 tahun. Yang berbeda adalah pada masa 1 tahun pada masa 0 ataupun 1 tahun sampai 12 bulan. Karena apa? Karena itu rentan terhadap uh, pemberian pupuknya. Harus hati-hati di sini, karena kalau kita kelebihan, maka pupuk tersebut akan menyerang daripada tanaman kita. Umur 2 bulan itu adalah 750 gram sahabat transplanter. Ketika sudah beralih ke umur 5 bulan ke atas, itu bisa kita berikan 1 kilo. Itu adalah tahun pertama. Begitu tahun kedua, kita melakukan pemberiannya hanya selisih daripada 200 gram saja sampai 500 gram yaitu 1,5 sampai umur 3 tahun itu kuncinya seperti sebentar. Jadi apapun pemberian pupuk yang kita berikan pada masa TBM itu adalah maksimal kita, kita pemberian pupuknya adalah 1,5 di bawah itu boleh tetapi tidak boleh kekurang daripada 700 kilo. Nah itu yang paling penting seperti ini. Karena kalau sama kita pemberian berat atau pemberian lebih banyak maka akan berpotensi ke tanaman. Kemudian bagaimana kita untuk sistem pemberian ketika kita masa TM? Masa TM adalah masa umur 3 tahun ke atas. Umur 3 tahun ke atas, pada dasarnya dosisnya pasti bertambah daripada umur 1 tahun sampai 3 tahun. Artinya 3 tahun sampai ke 10 tahun, sahabat translator. Untuk menghasilkan buah yang seperti ini ataupun seperti besar-besar, komitmen. -besar. Tentunya dosis yang kita berikan artinya lebih bertambah daripada umur dari tiga tahun ke bawah jabatan selenter. Artinya harus kita tambah dan sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau ke seumpama kita tanaman tiga tahun ke atas tentunya kebutuhannya lebih besar. Berapa itu? Untuk pemberiannya kita pemberian dosis pupukan kita berpotensi ke bagian buahnya saja. Karena apa? Karena pada saat dia istilahnya di masa TBM itu dia kita sudah fokuskan ke fase vegetatifnya maka kita sudah mulai fokus ini. Sudah mulai fokus ke fase generatifnya. Jadi pemberiannya, kalau kita melakukan pemberian pupuk, kalau secara kita bikin aman saja, untuk potensi buahnya, atau menghasilkan buahnya, kita memberikan pupuk NPK, sahabat militer. Supaya apa? Supaya dia kita koridor daripada NP dan K-nya dapat semuanya. Tetapi yang membedakan adalah fase dari presentasi banyaknya daripada unsur hara tersebut. Contoh seperti halnya, kalau sama kita masa tipe masa 3 tahun ke atas maka yang kita lebihkan adalah kaliumnya nah berapa dosis yang kita berikan kalau sama kita melakukan pupuk NPK kalau kita melakukan pupuk NPK lebih bagus saya sahabat semeter sebetulnya pemberiannya pemberiannya untuk tanaman itu adalah 2 kilo sahabat semeter memang kelihatan besar tetapi kita sebetulnya kalau sudah TM, kita kuncinya adalah di satu tahunnya untuk penentuan dosisnya. Ketika kita melakukan pemberian pupuk, kalau seumpama masih makin besar makin bagus. Kaliumnya sahabat tersebut saya bilang ya. Tetapi kita kunci di satu tahunnya. Contoh, kita berikan dalam satu tahun, kita memberikan 8 kilo sahabat tersebut per tahun, per pokok. Artinya, kita memberikan pupuk ke pokok tersebut ataupun pokok ini, kita berikan 2 kilo. Sampai dengan selang 4 kali. Artinya 4 kali berarti dua bulan sekali ya nah seperti itu sahabat tani berarti setiap kali kita pemberian melakukan 2 kilo bagaimana kalau kita melakukan pemberiannya di satu tahun kita lakukan pemberian 6 kilo berarti artinya ya kita 2 kilo per pokok dengan koridor ataupun toleransi rotasi adalah tiga kali sahabat tani seperti itu jadi pemberian-pemberian dosis ini, ini sangat menentukan kita pemberiannya dalam bentuk buah. Ketika kita melakukan pemberian dosis yang kecil ketika berbuah, maka yang timbul buah kita ya munculnya pasti kecil. Kenapa makin kecil? Karena gini, kuncinya sahabatan seplenter, semakin kita melakukan pemberian besar dengan koridor 2 kilo ya, tidak boleh lebih dari, maksimal kita 2 kilo setengah sabatan seplenter. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau kita memberikan lebih daripada itu, maka akan bermasalah. Artinya, 2 kilo ini adalah koridor koridor ketentuan daripada pemberian yang untuk memasilkan buahnya. Nah, yang perlu kita ketahui sahabat tani sebelum planter adalah pemberian daripada selangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diingat bahwasanya pemberian kita pupuk, baik itu kalium, baik itu terutama untuk buah, untuk fase untuk ke buah, ini adalah masanya adalah satu tahun sahabat tani. Artinya pemberian pupuk kita tahun ini, kita berikan ini, hasilnya adalah satu tahun ke depan ataupun satu setengah tahun ke depan. Maka sahabat sebentar kadang kala ada pemaparan pupuk, pemberian pupuk e, ajaib dan lain-lain. Ini adalah 12 21 hari sudah berbuah dan lain-lain. Kalau secara ilmu agronomi ya, secara kayak kami ini ilmu agronomi itu tidak mungkin sahabat pertanian. Memang kalau seorang e, pemaparan masyarakat atau yang lain, itu bisa jadi 21 hari bisa sudah berbuah dan lain-lain. Mungkin yaitu anggapan e, masyarakat, tetapi kalau sama sebagai kayak seperti kami sebagai seorang planter, sebagai se sudah bertahun-tahun bergelut di dunia istilah dunia persawitan, yaitu adalah masa fasenya itu adalah satu tahun sahabat sahabat Tidak untuk kemungkinan apapun jenis pupuknya, baik pupuk ajaib, pupuk jin, pupuk dan lain-lain itu masanya adalah satu tahun. Karena apa? Kalau koridornya sahabat sahabat pertumbuhan bunga ke bunga ke buah itu adalah masanya enam bulan. Dan situ aja sudah bisa kelihatan sahabat tani. Oke sahabat planter, bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Salam Blatter Indonesia.